semangat kewirausahaan keluarga besar mereka itu bermula. Lalu bagaimana gambaran manajemen, seperti apa sih keluarga mereka, lalu bisnis profil mereka, itu bagaimana keluarga beliau ini menempatkan eksidennya? Saya Joseph Asa, saya merupakan bagian dari keluarganya pendiri KLB. Saya masuk generasi kedua. Apakah di keluarga Bapak itu sempat ada konflik? Kalaupun ada, bagaimana cara Bapak mengatasi? Ibarat dari jalan karena uang kita konflik ya, itu kan lebih gak nyaman nanti antara keluarga ini dan itu. Seperti contoh saya deh, mami saya sama kakak beradiknya itu masih bisa saling ngobrol. Tapi kalau saya sama sepupu saya itu lebih menantang. Perlu kedewasaan menjaga agar supaya kepentingan keluarganya tetap terjaga. Ya kadang-kadang kan yang bahaya itu kan adalah ego kita. Di samping anggota keluarganya harus sebagai profesional, juga kadang keberadaan profesional non keluarganya itu menjadi pemegang peranan penting, di mana profesional non keluarganya ini bisa menengahi yang menjaga kepentingan kiri sama kanan, atas sama bawah. Keberadaan profesional ini saya rasakan sendiri bisa menjembatani dan menengahi supaya mengurangi potensi konflik tadi. Nah, nilai dasarnya apa aja? Valuable to humanities, intent to integrate, trustworthiness, achievement motive, sama learning and growing. Kita coba menjabatkan nilai-nilai dasar ini supaya bisa menjadi pengikat antar generasi, pengikat sesama generasi, apakah itu generasi 3, generasi 2. Ini yang bisa menjadi pengikat di antara kita semua. Tujuannya itu adalah tentang goal family relationship. Bagaimana supaya keluarga ini tetap dekat satu sama lain. Jadi salah satunya adalah bagaimana membuat perusahaan ini lebih profesional, menjadikannya perusahaan terbuka. Kalau anggota keluarga bahkan digajinya sebagai profesional atau gaji yang? Gajinya sama persis. Ya, fasilitasnya juga sama persis. Ya, jadi nggak ada perbedaan dalam hal ini. Untuk anggota keluarga masuk ke bisnis, dia harus kerja di luar dulu selama X tahun. Mantu nggak boleh kerja di kompetitor sampai ada itu. Kebetulan istri saya. Ya, kita punya Morinaga, bisnis susu, istri saya kerja di pariwisata. Naik jabatannya lebih susah atau sama aja sama yang family member? Kira-kira 10 tahun bekerja ya, biasanya dikasih kesempatan untuk memimpin satu perusahaan. Dari mulai perusahaan yang kecil, kemudian naik jabatan ke perusahaan yang lebih besar. Ya kan juga dapat kesempatan muter tiap-tiap bidang atau tiap fungsi, apakah itu keuangan, apakah itu marketing. Secara organisasi kita punya namanya family office. Tiap bulan kita meeting satu kali di hari Jumat pertama.
termasuk yang nggak ada di Indonesia kita pakai video, kita video call gitu. Kita bicara investment, kita bicara performance, semuanya kita utarakan di situ. Sesi kedua dari meeting Jumat pertama ini kita bicara mengenai keluarganya. Reuni generasi 1, 2, 3 itu setahun sekali.